Seminggu sebelum tu Mimi ni ada datang tau isi minyak naik Myvi. Si Mimi ni pun jenis peramah jugalah, ikut mak dia jugalah. Dia punya senyum lebar je kan, ha, macam tu lah. Dan kebetulan cashier saya ni satu sekolah dengan sekolah dia tu kan. So adalah kerja waktu tu. Jadinya dia pun cakap dengan saya, baik je Mimi tu kan, senyum tak lepas padahal mak dia baru je meninggal. Saya waktu tu macam, eh, meninggal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua sihat-sihat belakalah hendaknya, insyaAllah. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini, anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlalu taksub ataupun terikut-ikut je. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat emak dan ayah kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi, tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM akan menyampaikan cerita berkenaan dengan dekat petrol station ataupun pam minyak. Jadi, mari kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Okey, untuk kisah yang pertama ni, macam KSM katakan tadi, kisah berkenaan dekat-dekat dengan stesen minyak macam tu lah eh. Kisah-kisah kejadian ataupun pengalaman-pengalaman yang ada dekat stesen minyak. Kita terus dengan kisah yang pertama ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian ni berlaku 5 tahun lepas. Jadi, saya tak berapa ingat lah orang kata bulan berapa ke apa benda, tak ingat. Tapi, tak silap saya, dah nak hujung tahun waktu tu. Mungkinlah bulan 10 ke bulan 11 ke, sebab dah nak start cuti sekolah. Lepas habis belajar dulu ni, saya kerja dekat satu stesen minyak tau. Hampir 2 tahun jugalah orang kata sebelum jumpa kerja yang sebenar saya kerjanya. Okey. Dan kerja stesen minyak ni biasalah orang kata, saya dah rasa dah segala-gala jawatan yang ada dekat stesen minyak ni, semuanya saya dah rasa. Jaga forecourt. Forecourt ni kawasan luar pam minyak yang ada pam tu lah eh. Tempat kenderaan isi minyak tu, nama dia forecourt. Okey, jadi tukang kebun ada. Jadi tukang cat. Tukang cek minyak dalam tangki pun ada. Nama dia dipping. Oh, ini semua dia terangkan eh. Kerja merestock barang kedai. Jadi cashier, cuci jamban, semualah pernah. Jadinya, saya ni diletakkan ke shift petang tau, iaitu daripada pukul 3 petang sampailah ke pukul 12 malam kerja saya ni. Dan station saya ni sampai pukul 12 malam je, bukan 24 jamnya station ya. Jadi kira shift pagi ni buat opening dan shift closing petang eh, buat closing lah shift petang. Okey, cerita dia macam ni. Ceritanya baru nak mula ya. Okey, panjang pula intro dia. Okey, stesen minyak saya ni terletak dalam satu kawasan taman perumahan tau. Dan kebanyakan customer pun penduduk, orang kata penduduk tetap, penduduk tempatan dekat situ. Okey, nak jadi cerita lah. Ada satu makcik ni, umur macam dalam awal 60-an gitu tau. Dia ni lebih kurang regular customer dekat kita orang punya stesen minyak lah. Muka dia bersih je, pakai cermin mata, ramah, suka ajak berbual gitu kan. Kadang-kadang eh, dia ceritalah sikit-sikit pasal kehidupan dia tau. Macam ni lah, macam peramah kan. So, dia ni jenis suka pakai baju kurung, corak orang dulu-dulu gitu. Mix match kan dengan kain baju kurung lain. Oh, memang kontra lah gitu kan. Kira baju corak lain dan kain corak lain lah gitu. Pakai handbag belah tangan kanan. Tapi kadang-kadang dia pakai tote bag. Memang itulah style dia ni sejak pertama kali saya jumpa ataupun kenal dengan makcik ni. Sampai sekarang eh, saya masih nampak jelas tau rupa makcik tu macam mana. Dalam kepala ni memang terpahat dah rupa makcik tu macam mana tu. Jadinya eh, dalam seminggu adalah dalam 2-3 kali makcik ni datang, orang kata isi minyak kereta apa semua kan, cucuk duit lah, beli barang-barang kedai lah, beli barang-barang keperluan dia. Dan makcik ni dia pakai sebuah kereta Proton Saga, aerobag, lama punya jenis, warna coklat cair tau.
Memang itu je lah kereta yang saya nampak lah. Setiap kali makcik ni datang, dia pakai kereta tu eh. Jadi dia ni selalu datang seorang je, ataupun dengan anak perempuan dia, nama Mimi. Mimi nama anak perempuan dia, dan umur bawah saya, setahun je kalau tak silap lah. Sebab dia ni kawan sekolah dengan salah seorang cashier yang ada dekat situ. Kadang-kadang dia datang, sekedai ni dah tak tutup, dah boleh datang. Tercegar lah dia dekat depan kaunter cashier tu, minta tolong budak dalam tu ambilkan barang lah, nak beli roti lah, nak beli apa lah kan, biasalah kan. Yang stesen kita orang ni pula, biasanya dalam pukul 10 malam tu dah nak tutup kedai, sebab dah nak cleaning lah, nak prepare untuk closing pukul 12 nantilah. Tinggal pam je lah, orang kata pam minyak kat luar tu untuk beroperasi, untuk jual minyak lah. Dan stesen saya ni pun jenis bukan sesak, bukannya jenis ramai orang sepanjang masa tau. Takat campak-campak orang kata cashier sorang-sorang kat kaunter tu pun dia boleh handle, tak payah kan cashier 3-4 orang lah. Dan adalah satu hari ni, makcik ni datang macam biasa tau. Dia datang seorang je lah nak cucuk duit dekat ATM tu, tapi kena beratur tau. Jadi saya pun baru perasan tau yang makcik ni macam dah lama tau tak datang tau. Lebih dalam 2 minggu jugalah saya yang perasan yang saya dah tak nampak makcik ni sebenarnya. Jadinya waktu tu jam lebih kurang pukul 9 malam tau. Kenapa yang saya kata macam tu? Sebabnya waktu tu baru lepas solat isyak. Jadi kalau lepas solat isyak, of course lah, mesti lepas pukul 9 malam. Jadi saya macam biasa lah, senyum dekat makcik ni tau. Dan saya pun nampak lah dia bertegur sapa dengan orang yang beratur dekat belakang dia pun semua, macam biasa. Jadi saya kat kaunter ni ada dengan cashier lagi seorang tau. Nak sampai giliran dia ni, selang lagi 2 orang kat ATM tu, barulah otak saya ni berpusing ataupun loading waktu tu. Tiba-tiba saya teringat tau, seminggu sebelum tu Mimi ni ada datang tau isi minyak naik Myvi. Si Mimi ni pun jadi peramah jugalah, ikut mak dia jugalah. Dia punya senyum lebar je kan, macam tu lah. Dan kebetulan cashier saya ni satu sekolah dengan sekolah dia tu kan. So adalah kerja waktu tu. Jadinya dia pun cakap dengan saya, baik je Mimi tu kan, senyum tak lepas padahal mak dia baru je meninggal. Saya waktu tu macam, meninggal? Meninggal accident kat jalan Inas, kat sana tu minggu lepas kata dia. Jadi mak dia bawa kereta seorang-seorang waktu tu nak balik Kulai. Kereta Saga yang mak dia selalu bawa tu lah. Kereta tu accident, total loss kau tahu. Meninggal lah kat situ mak dia juga kan. Jadi waktu tu saya ni macam terkesima jugalah orang kata dapat tahu berita tu, sebab sekaligus mendapat peringatan bahawa mati tu bila-bila je. Tak kira lah muda ke tua ke, bila-bila boleh meninggal kan. So lepas je cashier tu saya beritahu, orang kata beritahu saya ni kejadian tu, saya pun terus search lah sebab ada PC dekat situ. Sekali type keyword je, terus jumpa dah. Memang nampak tau jelas keadaan kereta tu, memang remuk, memang total loss. Dekat cermin belah pemandu tu ada siap ada percikan darah lagi yang meleleh daripada separuh tingkap ke bawah macam tu. Dan penerangan akhbar tu memang cakap hilang kawalan dan kereta tu masuk gaung tau. Jalan Inas tu memang sempit sikit lah Ngam-ngam muat 2 lorong. Lepas tu kiri kanan tu gaung, gaung ladang kata dia. Bukan gaung sangat lah tapi lebih kepada ladang sawit kat belah bawah macam tu kan. Dapat kan, macam tu lah. Jadinya kira jalan tu macam tinggi lah, dekat tengah-tengah tu tinggi sikit, kalau jatuh ke bawah tu memang tinggi jugalah Jadi saya pun jarang lah orang kata jalan kat situ, sebab seram, jalan dia tu kecil. Kalau malam gelap gelita, memang tak ada lampu kata dia kat situ. Tapi tu jalan shortcut ke banyak tempat. Siapa orang Kulai ataupun peluang tahulah jalan tu kan. Ya tuan-puan, otak saya ni baru teringat tau kisah tersebut. Dan makcik tu dah meninggal waktu tu. Wah, astaghfirullahalazim kan. Saya waktu ni dah jam tau. Saya pun slow-slow lah pergi rapat dekat cashier saya tu kat sebelah. Lepas tu saya bising, Mirun, Mirun, kau nampak tak makcik pakai baju kurung tu? Makcik nombor 3 misi ATM dekat dengan kaunter tu kan. Nampak. Kenapa? Dan saya waktu tu bila dah dengar si Mirul pun nampak, saya rasa macam tenang sikit lah dengan jawapan tu. Mungkinlah saya ni salah orang kan. Sebab keadaan kat stesen waktu tu masih terang-benderang tau. Orang pun ada lagi dekat luar dengan kat dalam kedai waktu tu. Dan makcik tu pun cukup sifatnya nyata, jelas, nampaklah semua kan. Dan hati saya waktu tu masih lagi rasa tak tenteram tau. Sebab dia ni je insan yang pakai baju mix match tu, dan muka dia memang sebiji makcik yang dah meninggal tu. Jadi waktu tu saya pun tinggal si Mirul tu pergi tengok kat CCTV tu, kat CCTV kat sebelah kaunter. Bila saya tengok dekat CCTV tu,
Makcik tu tak ada tau kat CCTV. Tak boleh nampak dia tau. Tapi hanya ada ruang kosong antara orang depan dengan orang belakang tu tau. Dan otak saya ni waktu tu giat tau. Orang kata berfikir macam manalah boleh ada makcik tu kat situ kan. Bila saya dah tengok dekat CCTV tu macam tu, saya pun panggil lah si Mirul ni kan, yang jadi cashier tu. Eh Mirul, Mirul, sini sekejap Mirul, tengok ni, tengok ni. Kan, yang dia ni ataupun si Mirul ni waktu tu yang belum tahu apa-apa ni pun tanyalah, eh kenapa weh, kenapa? Saya cakap yang makcik tu tak ada dalam CCTV weh. Kan, dia tu dah meninggal kan hari tu kan, ada accident dua-dua waktu tu. Astagfirullahaladzim, dah terkejung tak waktu tu kan. Apa benda pula lah yang kita orang kena hadap malam tu kan. Jadinya saya berdua je dengan Mirul malam tu. Jadi kat forecourt tu Mat Bangla adalah dua orang kan. Tiba-tiba ada orang panggil nak bayar minyak tau. Laju je kita orang menapak sama-sama pergi kat kaunter tu balik. Dan kepala ni automatic tau, terus pusing tengok makcik tu tau. Dan makcik tu tengah withdraw duit tau. Dia withdraw duit tu ya tuan-tuan, dekat mesin ATM tu tau. Tak tahulah nak rasa kagum ke nak rasa macam mana ke, setan ni magic dia naik macam tau. Advan gila tau. Waktu tu sunyi sepi tau. Bunyi radio je orang kata ada dekat showroom speaker tu. Saya dengan Miro ni diam tau. Tak mampu nak buat apa-apa, tak mampu nak cakap apa-apa waktu tu. Dah makcik tu habis keluarkan duit apa semua, makcik tu masukkan duit dalam bag tau. Dan pasu dia keluar daripada kedai. Daripada pintu kedai ni, dia berjalan belok ke kiri, gapar dekat kedai tau. Maksudnya dia lalu betul-betul kat tepi kedai tau. Dan muka dia ni tak ada langsung orang kata expression. Tak ada muka sedih, tak ada muka senyum, tak ada. Kosong ni macam tu. Jalan pandang depan straight. Tak ada toleh kiri, tak ada toleh kanan tau. Dan makcik ni jalan sampai kat depan kaunter bahagian luar tu. Saya dengan Mirul waktu tu dah kejang sekali lagi kan. Tapi makcik tersebut tak toleh langsung pun. Dan makcik ni pun terus jalan sampai hujung. Lepas tu kita orang dah tak nampak dah sebab ada dinding kat situ kan. Dekat sebelah kiri stesen tu memang ada tempat parking kereta yang agak luas lah kat situ. Ada tandas, ada surau, ada pamangin, ada paip, apa benda semualah kat situ kan. Jadinya saya pun sekali lagi pergi check kat CCTV tau. Hilang, gaib. Tak sampai 20 saat pun dah tak nampak dah makcik tu pergi ke mana tau. Mana tahu dia masuk tandas ke apa kan. Jadi saya play balik CCTV dekat toilet dan tak ada. Dekat parking pun tak ada. Semua tempat tak ada. Dan cari lagi dekat recording daripada ATM tu, tak ada. Nothing. Pintu kedai terbuka sendiri, nampak macam tu tau. Dan malam tu saya panggil lah Bangla seorang masuk. Teman saya buat cleaning kedai. Dan Mirul waktu tu jaga kaunter seorang-seorang je. Seram, memang seram sangat-sangat. Dan Bangla lagi seorang dekat luar tu bising kata dia kan. Sebab apa? Sebab dia kena bersihkan luar station tu seorang-seorang. Saya waktu tu peduli apa, dah takut punya pasal. Dan esoknya, kecoh lah orang kata selepas saya dengan Mirul ni cerita dengan semua orang kejadian yang berlaku malam tadi lah. Lepas-lepas tu memang saya tak pernah nampak dah lagi makcik tu datang. Yang ada pun cuma Mimi seorang je anak dia. Dan semoga makcik tu tenanglah roh dia di alam sana. Dan ada sikit sambungan lagi kata dia. Kisah lain terjadi dekat rumah saya tau. Dan penduduk dalam rumah saya ni semua bekerja waktu siang. Dan kiranya petang lah baru dapat jumpa semula. Semua ni lah eh. Jadi kerja-kerja dekat rumah pun dilakukan di waktu malam lah. Orang kata nak kemar rumah ke apa kan. Ceritanya malam tu saya duduk berdua je lah kat rumah tu dengan mak saya sebab bapak saya belum balik kerja lagi. Al-Fatihah lah untuk arwah mak kata dia. Setahun dah mak dia pergi. Okey, kejadian ni pun berlaku selepas isyak eh. Selepas solat barulah masing-masing keluar dari bilik waktu tu. Masa saya balik petang tu saya dah masukkan lah, orang kata baju kotor dalam mesin basuh tau. Bagi dia pusing dulu selalunya. Bagi dia pusing dululah macam tu. Dan selalunya memang macam tu lah rutin. Nanti lepas isyak pukul 9 ke lebih macam tu, lebih kurang, barulah saya jemur. Alkisahnya, waktu saya tengah jemur baju dekat bahagian dapur tu, ampaian baju saya ni ada dua tau. Satu dekat tepi rumah, memang direct sunlight. Hari kalau cuti je saya akan jemur baju dekat tepi tu tau. Sebab kalau hujan ke apa ke boleh terus angkat kata dia. Lagi satu, ampaian dekat belakang dapur. Belakang dapur tu, kat situ kalau hujan ke ribut ke memanglah selamat bajunya sebab dia ada bumbung. Dan masa saya tengah sidai baju ni, tiba-tiba lampu tertutup tau. Saya terkejut. Lepas tu saya jerit spontan terus tau. Jadi saya dengar suara mak saya cakap,
Mak ingat tak ada orang kat belakang. Sebab tu mak tutup lampu. Kata mak lah. Lepas tu mak saya onkan balik lampu. Dan saya pun tanpa syak wasangka ni memang setujulah dengan alasan mak saya bagi tu. Tak perasan kot saya dekat belakang tu tengah silai baju. Sebab pintu dapur tu macam tertutup sikit tau. Dan malam tu lah sampai esok paginya berlalu macam biasalah. Macam tak ada apa-apa. Dan esok paginya lah masa sarapan, mak saya cakap tau sebab kenapa dia tutup lampu tau. Malam tu dia nak pergi ke dapur. Dan bilik saya ni ada dekat dapur lah. Orang kata laluan nak pergi ke dapur tu. Dan bilik saya tu pula tingkapnya ni menghadap tempat ampayan dekat belakang dapur tu tau. Kira kalau saya buka tingkap tu, terus nampak lah ampayan belakang tu Masa mak saya lalu situ lah dia nampak lampu bilik saya terbuka. Dan dia nak panggil saya, sebenarnya nak ajak saya pergi dapur. Tapi dia nampak saya tengah baring kat katil tau. Baring senyap je, macam tengah tidur macam tu tau. Baju, orang kata pakai baju warna kuning dengan seluar tidur waktu tu. Dan dia tak jadilah orang kata nak panggil saya ni sebab dia ingatkan saya ni tengah nak tidur. Oleh sebab dia pergi dapur waktu tu, nampak lampu belakang rumah tu terbuka, dia tutup lah kan. Dan bila saya terjerit tu, barulah dia terkedu. Baru dia tahu yang anak dia waktu tu ada dekat belakang. Siapa yang ada dalam bilik tadi? Jadinya macam tu lah. Bila saya masuk ke dapur tu, daripada bahagian ampayan belakang tu, mak saya nampak saya pakai baju yang sama dengan mambang yang ada tengah baring kat atas katil dalam bilik saya tu. Baju kuning dengan seluar tidur. Jadinya siapa yang ada dalam bilik saya ni? Nasib baiklah, dia tak adalah nak ketuk-ketuk tingkap bilik tu ke masa saya tengah tidai baju tu kan? Masalah kalau dia ketuk. Memang terkujat-kujat saya agaknya. Dan sekianlah, terima kasih. Dan ini adalah kisah seram yang pertama. Semoga anda terhibur dengan kisah ni sebab saya ada lagi kisah yang seterusnya. So korang, stay tuned and enjoy. Kita dengan kisah yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zal, kata dia. Waalaikumsalam warahmatullahi Zal. Seperti yang kita tahu dalam dunia yang nyata ni memang bukan manusia saja yang tinggal tau. Dalam Al-Quran juga sudah disebutkan firman Allah, kata dia. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam daripada tanah liat yang kering, yang berasal daripada tanah kental yang berubah warna dan bau dia. Dan jin pula kami jadikan dia sebelum itu daripada angin api yang panasnya menyerap ke liang roma. Seperti yang kita tahulah daripada ayat di atas ni, bahawasanya jin telah diciptakan dahulu sebelum manusia dan telah lama hidup di atas muka bumi ni. Cuma manusia dan jin ni berlainan alam lah. Kita tak boleh nampak jin, jin je boleh nampak kita. Maka yang berilmu dan hijab yang terbuka ni akan ada yang boleh nampak kelibat-kelibat mereka ni. Dan makhluk tersebut ni ada dekat muka bumi ni lah Bukan sekadar manusia dan jin je. Malahan daripada kedua telinga kita ni pun kedengaran juga tau daripada mereka yang lain ni mengatakan ada makhluk yang lain, iaitu makhluk bunian, iblis yang menyesatkan dan yang lain-lain lah. Baiklah, kita terus ke kisah dia. Bila saya mula bekerja dekat sebuah stesen minyak ni, orang kata tak perlulah saya beritahu lokasi dekat mana, nama dia apa kan, dan stesen tempat tersebut tu jenis apa. Dan untuk pengetahuan anda semualah, stesen minyak ni beroperasi 24 jam tau. Dan ini menjadikan pekerja stesen ni ramai sedikit lah Sebab ada dua shift, iaitu shift pagi dan shift malam. Untuk shift pagi ni 6 orang akan turun bekerja, dan shift malam pula hanya 2 orang je yang bekerja. Shift pagi dan malam ni berlainan lah sebab pekerja shift malam hanya berada di kaunter. Agak lama jugalah saya kena shift pagi ni. Dan sebab saya masa tu masih budak baru lagi dan belum tahu apa-apa ni, dan genap lah orang kata saya kerja ni sebulan dekat situ tau, saya kena tukar pergi shift malam pula tau, bersama seorang lagi lah pekerja, iaitu nama dia Aiman. Dan Aiman ni jenis yang agak berani lah dalam hal-hal mistik macam ni. Sebab sebelum ni saya sering jugalah orang kata bercerita dengan satu lagi kawan saya, yang saya ni panggil dia sebagai abang je lah Yang abang ni selalu bercerita dengan saya lah, yang selama ni ambil shift malam ni, iaitu Aiman tu. Dan cerita abang ni lah, dulu abang ni macam saya jugalah. Dah sebulan kerja dekat stesen minyak ni, akan dapatlah shift malam. Dan mula dulu,
abang ni memang tidak menyangka yang dia akan berserempak dengan makhluk gaib. Dan waktu tu jam pukul 12 tau, maintenance bagi stesen minyak lah. Dan masa maintenance tu abang ni pergilah, aku kata, buat kerja-kerja kat luar, siram sisiran minyak apa semua, simpan hose dengan pam angin, simpan kun-kun apa semualah, macam-macam yang kerja dekat bahagian luar tu lah. Masa dia pergi kemaskan hose dengan pam angin tu, dia terpandang ada satu susuk hitam tau dekat belakang pagar tu, yang mana lampu luar pagar tu tidaklah berapa terang sangat, dia macam sama-sama je gitu tau. Dan pandangan abang terhadap susuk hitam tu seakan-akan sama jugalah. Jadi abang ni biarkan je lah waktu tu, dan tidak pun menghiraukan lah benda tu. Dan tak lama lepas tu selesai saja buat kerja ni, abang tu tengok balik tau tempat susuk hitam tadi tu yang dia nampak tadi tu lah. Jadi bila dia nampak tu, dan alangkah terkejutnya abang ni, susuk yang dia nampak tadi tu seakan sebesar manusia tau. Dan kini yang dia nampak tu setinggi, sama tinggi dengan tiang elektrik tu tau. Cuma tempat susuk hitam tu berubah sedikit sekarang ni, dia pergi ke belakang sikit tau. Apa lagi ya abang ni waktu tu dah nampak macam tu, teruslah lagi ke dalam tau, dan diam saja waktu tu. Dan muka abang ni waktu tu dah pucat lah bila dia ditanya oleh si Aiman. Waktu tu abang ni kerja dengan shift, sama shift malam dengan si Aiman tu lah. Dan bila dah lama sikit benda tu berlalu, abang ni barulah mula bercerita dengan si Aiman tu yang dia ada nampak lembaga hitam kat luar pagar tu. Dan Aiman masa tu diam dan senyum je lah dengan cerita abang ni. Dia macam dah tahu dah kan apa yang membuatkan abang ni terkejut. Masa tu Aiman bercerita dengan abang ni yang dia selama bekerja kat shift malam ni banyaklah gangguan-gangguan yang dia dah kena dah. Sepertinya gangguan bunyi barang jatuh ada, bunyi guli jatuh, lampu tandas hidup sendiri, dan bila off switch lampu tu akan hidup semula pun ada. Lembaga-lembaga hitam ni dan banyak lagi lah si Aiman ni kata. Dan apa yang dia kata dengan abang tu, kita cari kerja dengan rezeki yang halal, yang penting dia tidak ganggu kita dengan teruk. Dan yang paling penting kata dia, semangat kena kuat lah masa kerja shift malam ni. Okeylah, kita kembali kepada cerita saya tadi lah. Masa saya mula bekerja shift malam tu, cerita-cerita abang ni tadi mengenai gangguan-gangguan dan lembaga hitam tu tidak lagi pun terlintas kat fikiran saya masa tu. Dan malam tu lah seperti biasa, saya pun bekerja macam biasa, dan saya dengan Aiman ni bersembang lah mengenai awet lah dengan macam-macam lagi lah hal kan. Dan yang bestnya malam tu kita orang langsung tak ada sentuh satu topik pun tau pasal kisah seram. Sampailah satu tahap ni di mana waktu maintenance ni tepat tau pada pukul jam 12.30 malam. Jadi saya ni terpaksalah buat kerja dekat luar waktu tu. Dan seperti biasalah, siram titisan minyak dan macam-macam lagi kerja lain yang patut kita buat dekat luar tu. Waktu dah habis orang kata saya siram titisan minyak tadi tu, saya sempatlah pergi ke tandas untuk nak buang air kecil. Jadi tanpa membuang masa lagi, selesai saya pergi membuang air kecil saya ni, Aiman teruslah melulu masuk ke tandas tau waktu tu. Dan masanya saya kehairanan tau, Aiman pun nak pergi tandas juga ke? Jadi siapa yang jaga kaunter kat depan tu pula kan? Sebab pergi kerja dua orang je malam tu. Jadi kalau seorang dah dua-dua kat tandas waktu tu, siapa yang jaga kaunter? Itu ada salah lah . Jadi saya pun terus sambung buat-buat kerja saya ni dekat luar tu. Dan saya lihat waktu ni, si Aiman ni masih lagi duduk dekat depan kaunter tu tau. Dan selepas dah selesai buat kerja-kerja dekat luar ni, saya pun masuklah dalam untuk temankan si Aiman ni kan. Sampai dalam saya cakap dengan si Aiman ni, cepat juga Aiman, kau kencing tadi. Si Aiman juga kata, sejak bila pula lah aku pergi ke tandas kan? Kau salah orang ni kot, orang lain tu pun. Mungkin kau nampak orang lain yang serupa macam muka aku kot. Dan Aiman ni ketawa lah, seakan dah tahu dah apa yang terjadi sebenarnya kan. Jadi mungkin Aiman ni dah masak dengan gangguan-gangguan yang mengganggu dekat tempat tu tau. Dan mungkin jugalah masa tu Aiman tak mahu bercerita mengenai gangguan-gangguan ni. Jadi saya waktu tu terus diam. Mendengar apa yang Aiman cakap tadi tu, mungkin juga lah kot kan, mungkin orang lain kot aku salah nampak agaknya kan. So dalam hati, saya tak mungkin lah saya tersilap orang dalam hati saya kan. Jadi memanglah Aiman yang nak saya nampak tadi sebenarnya. Tapi takkanlah secepat tu jugalah Aiman ni terus ada dekat depan kaunter waktu tu.
dan besar kemungkinan saya memang kena gangguan. Dan mungkin juga itu satu petanda yang saya ni bekerja baru dekat sini. Orang kata salam perkenalan lah agaknya kan. Apalah nasib hari pertama kerja shift malam ni pun dah kena gangguan lah kan. Sampai di sini sajalah cerita saya ni. Sekian, terima kasih. Dan ini adalah kisah seram yang kedua ni. Harap anda terhibur dan kita akan sambung lagi kisah yang ketiga. So korang stay tuned and enjoy. Okey, baiklah, kita terus dengan kisah yang ketiga . Kisah ni masih lagi dekat stesen minyak. Baiklah, kita terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kejadian ni berlaku dekat highway tau. Sewaktu kami sekeluarga ni baru balik bercuti daripada arah JB ke Kuala Lumpur. For your information, kata dia, bonda malang yang memandu kereta ni, dan manakala my papa jadi co-pilot je. Jadi bukan nak aibkan bapa sendiri, tapi memang beliau ataupun ayah saya ni tak reti bawa kereta. And by the way, kisah ni merupakan pengalaman bonda malang saya. Jadi maka watak aku dalam kisah ni adalah bonda malang. Tapi saya tak gunakan aku saya gunakan saya je lah. As usual lah, malang olah sikit lah untuk sedapkan cerita. Kalau still tak sampai tahap seram yang korang nak tu, kata dia, malang mohon ampun dalam awal-awal. Okey, dah masuk kali ketiga ni saya menguap, kata dia. Perjalanan daripada JB ke Kuala Lumpur sepatutnya mengambil masa lebih kurang dalam 4 jam je. Tapi oleh kerana disebabkan oleh hujan, maka saya terpaksalah memandu lebih perlahan daripada biasa. Dan sesekali saya melirik ke cermin tengah tau, untuk melihat 4 orang anak saya yang lena dekat seat belakang waktu tu. Manakala suami saya waktu tu di sebelah, nampak ni relax je lah, humming lagu Wonderful Tonight, kata dia, sambil mengendong anak bungsu saya ni yang baru berusia 7 bulan dah waktu tu. Pak, pak, oh pak, mama nak singgah stesen minyak depan tu kejap boleh tak? Mama nak buang air. Saya kata macam tu lah. Papa nak apa-apa tak? Tanya saya ni sambil memberi signal ke kiri untuk masuk simpang. Jadi papa pun kata, ataupun suami saya waktu tu kata, eh tak apa, tak apa, papa tunggu dalam kereta tau, dengan budak-budak ni diorang tengah lena tidur ni, jawab suami saya waktu tu. Jadinya saya pun, bila dah suami kata macam tu, saya pun segeralah turun daripada kereta ni dan menghala ke, terus ke arah tandas dekat tepi bangunan stesen minyak tu. Alamak, ramailah pula yang beratur kan time ni. Jadinya saya menjadi orang yang ketiga dalam orang kata beratur nak masuk ke dalam tandas tu lah. Dan dekat hadapan saya waktu tu ada seorang wanita dengan anak kecil tau. Tiba-tiba datang seorang wanita tu ni dekat sebelah saya. Dan saya kira-kira lah umurnya tu adalah dalam umur lebih kurang dalam 60 ke 70 tahun tau. Agak tua lah makcik ni. Jadi saya abaikan sebab waktu tu fokus saya ni lebih kepada nak melepaskan hajat saya. Nak, boleh tak makcik tumpang nak sampai simpang depan? Kata makcik ni pada saya lah. Makcik tak ada kenderaan nak. Tanpa salam apa-apa pun, tiba-tiba ni makcik kat sebelah saya ni tanya saya ataupun tegur saya dengan cakap nak tumpang kereta. Saya pun jawab lah, maaf makcik, sorry lah makcik, kereta saya penuh lah cik, sebab anak-anak saya semua tengah tidur kat belakang tu, semua dah bimbangan dalam kereta kat seat belakang tu. Macam mana makcik boleh sampai sini kalau tak ada kenderaan? Dan tanya saya ni selembut yang mungkin, orang kata nak menjaga hati orang tua, sebab dah tadi terpaksa menolak ataupun permintaan makcik ni lah. Bukan saya tak kasihan sebenarnya bukan saya tak nak bantu, tapi hakikatnya memang si belakang kereta saya waktu tu dah penuh dah dengan anak-anak saya yang lena tidur, dengan beg-beg pakaian apa semua kan. Jadinya nak dikejutkan anak-anak ni tak sampai pula hati saya kan. Jadi makcik tu orang kata tak jawab soalan saya pun, dan terus belah macam tu je. Jadi saya pandang je tau ke arah wanita tu dan anaknya yang berada dekat depan saya ni. Dan kedua-duanya ni memandang saya dengan pandangan yang macam jeli, macam menyampah, macam benci tau macam tu. Sebelum saya masuk ke tandas, maybe diorang tu tak sangka lah saya ni begitu kejam kan, tak mahu membantu diorang agaknya tadi kan. Jadi selesai menggunakan tandas lah, saya pun berjalan menuju ke kereta saya. Tiba-tiba saya disapa sekali lagi, anak, boleh tak makcik tumpang anak sampai simpang depan tu je? Makcik tak ada kenderaan.
Maaf Encik, maaf. Bukan saya tak nak bantu. Tapi kereta saya ni betul Cik penuh. Anak-anak saya dalam kereta ni dah tidur kat belakang tu. Tak apa, tak apa. Mari saya bawa makcik dalam stesen ni. Mungkin kita boleh bantu makcik ni hubungi ahli keluarga makcik ke macam mana ke. Makcik ada nombor telefon siapa-siapa tak untuk saya tolong hubungi. Dan saya memberi cadangan sambil cuba memimpin tangan makcik tu. Orang kata nak tarik makcik ni masuk ke dalam petrol station tu lah. Makcik tu kata, eh tak perlu. Makcik tu kan terus tepis tangan saya macam tu. Dan dia terus memandang saya dengan pandangan yang tajam tau, yang menunjukkan waktu tu dia memang muka memang marah sangat lah. Saya pun cakap lagi, maaf ya makcik, minta maaf sangat-sangat. Saya harap adalah orang dapat bantu makcik ya. Saya pergi dululah makcik ya. Saya pun pusing membelakangi makcik tu dan terus ke arah kereta tau. Jadi ni, daripada jauh saya lihat suami saya dah keluar daripada kereta tu sambil melambai-lambai panggil-panggil pada saya waktu tu dah. Dan baru 3-4 tapak saya melangkah ataupun berjalan, saya dengar satu bisikan tau, jagalah kamu. Macam tu lah lebih kurang bisikan ni. Saya tulis, tapi makcik tadi dah hilang lah, tak nampak makcik tu. Pelik betul, laju betul makcik ni berjalan kan. Dan saya pun macam tu abaikan je dan teruslah berjalan ke kereta. Dan papa ataupun suami saya waktu tu tanya, mama, mama buat apa tadi kat luar tandas tadi lama-lama? Kenapa tak terus masuk je dalam tandas? Kotor ke tandas tu? Dan tanya suami saya ni, macam-macam dia tanya lah waktu tu kan. Mama waktu tu, mama tunggu giliran apa? Kan ramai orang tadi beratur kat depan tandas tu. Dan jawab saya kembali lah, mana ada ma orang beratur, mana ada orang beratur. Papa tengok mama tadi sorang-sorang je dekat depan tandas tu, cakap sorang-sorang pula tu. Kan daripada tadi kita-kita je yang ada dekat stesen ni. Tadi yang papa lambai-lambai mama tu sebab tengok mama rancak sangat berbuat ataupun bercakap sorang-sorang. Itu yang papa lambai-lambai tu. Dan waktu ni kan, saya dah jadi terdiam tau. Gambaran orang-orang yang beratur kat depan tandas tadi dan dengan wanita dan anak kecil tadi tu, makcik tua tadi tu, muncul kat dalam kepala otak saya tu waktu ni. Kalau benarlah kata suami saya ni, hanya saya seorang je yang ada kat situ, siapakah mereka yang saya lihat tadi? Dan waktu ni saya cuba nak berhusnuzon, cuba nak berfikir yang positif, nak fikir yang, orang kata tak nak fikir negatif lah Mungkinlah sebab saya ni terlalu penat memandu agaknya sampai saya boleh berhalusinasi membayangkan perkara-perkara macam tu tau. Dan selesai saya baca doa naik kenderaan atau memandu kenderaan ni, saya teruslah memandu masuk semula ke dalam highway. Waktu tu jam telah pun menunjukkan pukul 6.50 petang tau. Kereta tak banyak tau atas jalan raya waktu tu. Tapi waktu tu saya masih lagi berhati-hati memandu memandangkan jalan yang licin selepas hujan. Dan saya sekali lagi terdengar, jagalah kamu. Saya kembali lagi terdengar bisikan tu sekali lagi. Dan tiba-tiba lebih kurang dalam 200 meter ke hadapan ni, terlihat makcik tadi sedang melintas jalan dengan perlahan, selangkah macam tu lah. Waktu tu saya cuba nak break emergency, tetapi kereta saya ni tak boleh berhenti tau. Allahu Akbar. Namun waktu tu saya dapatlah mengelak daripada melanggar makcik tu. Dan sekarang makcik tu betul-betul ada dekat sebelah tepi tingkap kereta saya dengan senyuman yang menyeringai waktu tu. Allahu Akbar. Macam manalah makcik tu boleh follow kereta saya ni kan, yang bergerak waktu tu hampir 100 km sejam tau. Dan serentak itu kereta saya ni tiba-tiba menukar haluan ke kanan tau, sehingga hampir melanggar divider jalan tau. Saya terus menarik sering kereta ni ke kiri untuk stabilkan kembali ataupun menegakkan kereta saya kembali, tapi gagal. Seolah-olah ada sesuatu yang menarik steering kereta saya ni untuk terus ke kanan dan semakin ke kanan. Dan suami saya pada asalnya hanya memandang saya dengan panik ni, terus membantu saya ni untuk menarik steering kereta ni ke sebelah kiri tau. Dan saya sempat melirik ke cermin belakang waktu tu. Ada sebuah lori tangki minyak memberikan saya lampu tinggi dan horn panjang tin, kerana kereta saya ni dah ke kiri ke kanan tanpa sebab tau waktu tu. Dan saya cuba tekan horn ni tapi tak bunyi. Dan saya cuba tekan brake dan brake saya juga tak berfungsi. Dan saya buka emergency light, double signal light, sambil kereta saya ni masih lagi ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan waktu tu. Dan suami saya masih cuba menarik steering ke kiri, tapi kereta saya ni masih lagi terus ke kanan. Dan anak bongsu saya waktu ni dah mula menangis kuat tau, terjerit dalam kereta
kereta dan radio saya dalam kereta ni tiba-tiba berkumandang azan maghrib waktu tu. Dan suami saya teruslah ikut azan maghrib tu sekuat hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya pula bagai baru terpanggil tau, saya untuk membaca segala ayat-ayat Al-Quran yang saya pernah hafal. Habis azan je, suami dapat merasa tau, bagai ada seorang melepaskan steering. Dan anak saya ni, anak bongsu saya ni pun serta-merta terus berhenti menangis. Dan saya pula cuba menekan brake kereta untuk perlahankan kenderaan. Pelik sebab brake kereta saya ni tak ada masalah apa-apa pun. Bayangan makcik tadi dekat tepi tingkap saya pun dah pun hilang. Dan suami saya arahkan saya untuk berhenti kat tepi jalan sebab muka saya dah pucat sangat waktu tu. Dan saya nampak lori tangki tadi berhenti dekat belakang saya dan pemandu lori tu datang ke kereta untuk lihat keadaan kami waktu tu. Katanya dia bagi lampu dan horn panjang tu sebab dia nampak kelibat lembaga putih bertangan panjang dekat sebelah kanan kereta kami tau. Macam makhluk ni cuba tarik kereta kami ke kanan. Atas kereta saya pula waktu tu penuh dengan monyet putih. Banyak monyet putih di atas kereta saya melompat-lompat bagai memberi semangat pada lembaga putih tadi tu. Katanya kalau saya hilang kawalan waktu tu dengan keadaan jalan yang licin yang lepas hujan tu, mungkin kereta saya akan terbabas mengentam di finder jalan dan melanggar lori tangki beliau. Dan jadinya saya terus mencerita perjumpaan saya dengan makcik tadi pada suami saya. Dan kami simpulkanlah mungkin saya ni mendatangkan marah pada makcik itulah sebab saya terus tolak untuk bagi dia bantuan. Dan malam tu saya tak terus balik ke rumah lah. Tapi saya singgah ke rumah ayah saya dulu. Dan ayah saya ni ialah ayah saya seorang imam, kata dia. Bagai tahu je yang kami sekeluarga ni dah datang singgah ke rumah dia. Dan sewaktu kami sampai di depan rumah ayah ni, beliau dah pun tunggu kat depan rumah tau waktu tu. Sambil arahkan, emak saya ni membawa 5 orang anak saya ataupun cucu-cucu diorang ni masuk dalam rumah. Kata dia kau dah buat dia marah, kata ayah. Dari tadi dia masih ikut korang ni, kata ayah saya lah Dan kami tak sengaja ya sebenarnya. Anak-anak tidur tadi, tak sampai hati nak kejutkan diorang. Saya nak tolong dia hubungi ahli keluarga tapi dia tak nak. Dan kata saya waktu tu membela dirilah seolah-olahnya. Ayah tahu, korang ambil wuduk dulu sebelum masuk dalam rumah. Baca selawat, ayat kursi sebelum masuk rumah. Biar ayah yang cakap dengan dia orang ni. Jadinya, bila dah ayah cakap macam tu, saya dengan suami saya pun menurut perintah lah dah ayah kata macam tu kan. Daripada jauh tau, saya nampak ayah saya ni bercakap-cakap dengan dia orang lah. Hampir sejam lah, barulah ayah saya masuk balik dalam rumah. Dah, dia orang dah pergi dah lain kali kalau nak ada orang minta bantuan, jangan terus tolak. Dia orang kata korang ni sombong, kata dia. Dan ayah dah minta maaf dah pada dia orang dan minta mereka ni jangan ganggu kamu. Mereka ya? Tanya saya waktu tu macam pelik lah. Ya, ada dalam 12-15 orang ataupun 12-15 makhluk yang ikut kamu tadi. Makcik yang tegur kamu tu ahli keluarga mereka lah. Dan mereka marah sebab kamu terus cakap tak boleh. Sedangkan waktu tu kamu belum tanya suami kamu lagi. Biasalah, mereka pun ada sifat macam kita juga, cepat menghukum. Ayah tu waktu tu dah senyum dah Dan malam tu kami tidur kat rumah ayah je. Ayah bagi kami minum air bacaan surah untuk pulihkan semangat yang hilang. Jadi saya tanya dekat ayah saya lah, macam mana dia boleh tahu yang kami diganggu? Tapi dia hanya jawab dengan satu senyuman dan gerak hati seorang ayah lah mungkin Kan ayah dia ada special instinct lah. Kerana saya menolak untuk menumpangkan orang kata seorang wanita dan keluarga dia, kami sekeluarga hampir kemalangan. Allahu Akbar. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang ketiga. Harap anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan pada hari ini kan. Baiklah, terima kasih kerana sudi mendengar kisah seram Malaysia pada kali ini sehingga habis. Baiklah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih kepada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda.
Okay. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insyaAllah. Jadinya, yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia kali-kali ini dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.